Iya, kembali lagi bersama Ruben Property Agent. Di sore hari ini saya mau mereview salah satu rumah yang sudah hampir serah terima di kota BSD. Rumah idaman para milenial yaitu Tanah Kayu Java. Nah, sebelum kita lanjut silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng di bawah video ini supaya tidak tertinggal notifikasi properti di channel Ruben. Rumah ini sudah full furnish dan juga sudah include kanopinya, carportnya pun juga sudah muat untuk 2 mobil, sudah include smart door lock dan fitur-fitur smart home lainnya. Selain itu juga berlokasi 6 menit dari Ion Mall saja, 3 menit dari Rans Nusantara, 3 menit ke Isfara Mall, 3 menit ke Jatim Park, Cimoryland, dan juga City Zoo BSD. Nah, begitu kita masuk itu megah sekali dan disambut dengan backyard yang super estetik dan super zen ya. Ini void. Jadi di atasnya itu ruang terbuka untuk sirkulasi udara. Ya, overall ini semua full furnish dan ini udah dapat ya panel-panelnya seperti ini. Dan paling bagusnya di sini ada area untuk ngopi atau area produktif, yang jendelanya pun juga full sehingga pencahayaan dan sirkulasi udara tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Nah, kemudian rumah ini konsepnya open space sehingga antara living room dan dining room itu tidak diberi sekat supaya tampak lebih luas. Dan kemudian ini adalah area kitchennya. Nah, di bawah tangga ini ada satu kamar mandi. Jadi kalau kalian ada tamu yang sedang main ke rumah ya, jangan nggak perlu masuk lagi ke kamar ya buat toiletnya. Nah, sekarang kita akan ke lantai yang kedua. Salah satu hal yang paling saya suka di sini adalah keramik utamanya. Ini menggunakan homogeneous style warna abu-abu industrial 60x60. Sangat inspiratif ya desainnya. Nah, sekarang kita sudah di lantai 2. Ini ada satu kamar tidur anak yang bisa kalian manfaatkan juga sebagai ruang kantor karena pencahayaannya juga bagus. Lalu di tengahnya ini ada kamar mandi yang masuk ke dalam dan ada bukaan jendela yang bisa dibuka tutup. Nah, untuk shower, sanitary semuanya sudah lengkap by American standard. Lalu di sebelahnya ini ada satu kamar anak lagi. Ukurannya cukup luas, muat untuk queen bed size. Menghadap ke void belakang ya. Lalu di depannya ini ada satu master bedroom, include kamar mandi dalam. Nah, ini master bedroomnya tuh udah cakep banget, include dengan shower screen. Dan ini ruang geraknya juga masih leluasa. Di belakang ini ada ruang rias dan wardrobe. Nah, kemudian untuk ruangan intinya ini muat untuk queen bed size dan juga sudah include balkon yang cukup lebar. Nah, buat kalian yang ingin menghirup udara segar setiap pagi ya, bisa beli nih Tanah Kayu. Untuk cara bayarnya bisa cash keras, KPR, dan juga cash bertahap. Nah, kalau untuk hitung-hitungan simulasinya bisa langsung aja tanyakan ke Ruben Property Agent dengan cara menghubungi nomor WA yang ada di sebelah kiri bawah video ini. Nah, sekarang kita sudah tiba di lantai yang ketiga. Ini hanya berfungsi sebagai attic room atau ruang jemur atau ruang mesin cuci juga bisa ya. Nah, buat kalian yang ingin bertanya-tanya silakan hubungi Ruben ya. Cari properti, ingat Ruben.